Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung mercon spiritus dari 7 kaleng susu Bear Brand menjadi 13 kaleng, akan saya tambahi 6 kaleng. Oke, dan nanti akan saya tes ya, dan seperti apa suaranya. Oke, sebelum saya menyambungnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan pisau isolasi yang berwarna putih atau laban ya, dan 6 botol aqua dan 6 kaleng susu Bear Brand. Oke, cukup itu saja ya bahan-bahannya. Langsung saja saya membuatnya. Oke Mas Bro, yang pertama kita potongi botol aquanya bagian depan sini. Kita potongi. Botol aquanya sudah saya potongi semua Mas Bro. Oke, untuk selanjutnya kita persiapkan kaleng tadi, kaleng susu Bear Brand. Dan ini sudah saya lubangi, ada 2 lubang. Tadi tidak saya rekam karena melubanginya menggunakan kaki ya, saya gapit lalu saya pukul, jadi kurang sopan ya. Oke, ini sudah saya lubangi semuanya. Untuk tahap selanjutnya kita gabung menggunakan isolasi. Kita gabung dulu ya. Lalu kita paskan. Oke. Kalau sudah kita isolasi agar tidak mudah lepas. Oke, kalau sudah kita potong, kita rapikan ya Mas Bro, agar lebih merekat. Oke, untuk tahap selanjutnya caranya sama ya, tinggal kita gabung-gabungkan seperti ini, lalu kita lem, kita gabungkan seperti ini, lalu kita isolasi lagi. Oke Mas Bro, ini dia sudah jadi ya. Sudah saya isolasi semuanya. Dan untuk bentuknya seperti ini. Sangat panjang ya. Dari 13 kaleng susu Bear Brand. Sangat panjang. Ini menggunakan saringan hanya 2 ya, tapi kemarin suaranya sudah keras dan ngebas ya. Jadi saya tambahi supaya lebih keras dan jarak jauh ya. Maksudnya lebih terdengar, lebih keras lagi dan nyaring. Oke, untuk tahap selanjutnya akan kita kasih botol aqua yang sudah kita potong seperti ini, lalu kita bakar agar lebih kuat. Oke, lanjut, sekarang kita proses pembakaran. Oke, kalau proses pembakaran saya sarankan apinya jangan terlalu besar ya, agak kecil saja. Kalau terlalu besar itu akan mengakibatkan lebih terbakar ya, atau bisa bolong-bolong. Oke, lanjut. Sekarang kita proses pembakaran Mas Bro. Kita pasang dulu aquanya. Lanjut, sekarang kita bakar.
sangat mudah ini Mas Bro. Teman-teman pasti bisa, asalkan kita hati-hati ya, jangan terburu-buru. Karena semuanya itu butuh proses ya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Biasanya teman-teman itu kalau tergesa-gesa akan penyok ya atau tidak lurus. Itu kemarin di pertanyaan di kolom komentar teman-teman aja yang bertanya ya, karena pembuatannya itu gampang bengkong. Jadi itu terlalu terburu-buru, jadi mengakibatkan bengkong. Oke, seperti ini Mas Bro jadinya. Oke, karena ini tempatnya sempit jadi tidak kelihatan ya. Mohon maaf. Oke, lanjut sekarang kita sambung lagi yang bagian depannya ya Mas Bro. Kita sambung lagi. Untuk tahap selanjutnya sama ya caranya Mas Bro, tinggal kita sambungkan menggunakan botol aqua yang sudah kita potong tadi, lalu kita bakar. Cukup mudah. Dan bentuknya sesudah kita bakar seperti ini Mas Bro, sangat rapi ya. Oke, langsung saja kita tes. Langsung saja kita semprotkan spiritusnya. Kita semprotkan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk pertama kita semprotkan bagian pematiknya juga ya. 2 kali. 1, 2. Oke. Lalu kita tutup lagi. Kita tutup kencang ya, agar tidak lepas. Oke. Lalu kita kocok-kocok ya. Oke, langsung saja kita tes Mas Bro. Dan seperti apa suaranya? Kita tes ya Mas Bro. Oke. 1, 2, 3. Oke, kalau pertama ini masih bunyinya pelan ya, tadi bunyi blung ya. Oke, kita semprotkan lagi 10 kali ya. Kita tambahi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita tutup Mas Bro. Lalu kita kocok-kocok lagi ya. Oke, langsung saja kita tes Mas Bro. 1, 2, 3. Oke, cuma 2 percobaan ya Mas Bro. Suaranya sudah mantap tadi. Yang pertama kita semprotkan 5 kali itu bunyinya masih pelan. Kalau mercon spiritus itu butuh pemanasan ya. Tadi kita semprotkan 10 kali, langsung keras ya. Yang 2 kali. Oke, lanjut kita semprotkan lagi 10 kali Mas Bro. Ada asapnya ya seperti ini. Sangat mantap Mas Bro. Oke, kita semprotkan 10 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu kita tutup ya Mas Bro. Tadi masih ada asapnya. Oke, kita kocok-kocok lagi Mas Bro. Oke, tadi ada iklan ya Mas Bro. Oke, kita tes lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Mantap Mas Bro. Suaranya keras lagi ya. Oke. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang ya Mas Bro. Oke, lanjut lagi, kita tes lagi ya. Kita semprotkan 10 kali lagi Mas Bro. Kita tambahi kaleng, 6 kaleng tadi. Tidak sia-sia ya Mas Bro, suaranya lebih keras. Jauh, jarak jauh ya. Ini masih ada asapnya. Oke, kita semprotkan lagi 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita tutup. Lanjut, kita kocok-kocok lagi Mas Bro. Oke, kita tes Mas Bro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, suaranya tadi sangat mantap Mas Bro. Percobaan pertama itu masih bluk ya. Percobaan kedua dan ketiga sangat mantap, suaranya lebih keras lagi karena sudah panas ya Mas Bro. Oke, mungkin cukup sekian tentang pengetesan mercon spiritus ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.